seperti biasa, nomor tagging yang seperti ini kan. Nomor tagging 1910 di nomor tagging. Terus tinggi batang itu batang 76, nomor tagging 910. Terus kita akan kami bersama kelompok mangrove binaan dari LSM Manengkel Solidaritas melakukan monitoring mangrove. Di monitoring mangrove ini dilakukan setiap tanggal 20 bulan berjalan karena untuk mengetahui pertumbuhan mangrove yang teman-teman kelompok mangrove Desa Kapitu tanam. Lakukan pembersihan plastik, di mana plastik-plastik tersebut berasal dari sampah dari darat ya. Nah, ini juga sangat mengganggu aktivitas pertumbuhan mangrove di sekitar situ. Kami berada di Desa Pantai Kapitu untuk melihat aktivitas masyarakat di sini menangkap ikan, dan jaring yang mereka tebarkan itu adalah jaring dasar yang, dan di sini pasir, hamparan pasir juga ada dasar laut. Kita akan lihat mereka akan menangkap ikan. Kedepannya Pantai Desa Kapitu ini akan menjadi salah satu objek wisata yang sangat terkenal karena keindahan pantai dan lekukan pantainya juga tadi sangat menawan. Jadi setiap hari ketika cuaca bersahabat kita bisa melihat sunset yang begitu indah. Perahu nelayan yang terjajar di pantai Desa Kapitu. Nah, kedepannya ini akan menjadi salah satu objek wisata yang sangat bagus karena akan dijadikan sebagai objek wisata perahu jajar nelayan. Nah, ini adalah salah satu program unggulan dari Manengkel Solidaritas dan PT Kargil kedepannya. Setiap hari aktivitas nelayan di sini saling bergotong royong untuk mengangkat perahu mereka ketika di melaut. Semoga saja dengan adanya objek wisata bisa menjadi mata pencaharian unggulan yang ada di desa tersebut. Dan kita coba menikmati keindahan sunsetnya sana. Wih, Robin. Ini kawan saya si Robin Hood. Mantap sih, siang, cang. Jadi kami setelah pulang dari Desa Kapitu, kami menyempatkan diri untuk melihat keindahan sunset. Nah, ini adalah jalan poros menuju Kapitu. Kami bersama teman saya Robin dan Novia, salah satu volunteer dari Vietnam. Robin sempatkan diri untuk berfoto dengan latar sunset yang begitu indah ya. Saat perjalanan kami menuju Kapitu terjadi salah satu kecelakaan. Robin, di mana kamu? Mengakibatkan mobil dan penumpangnya, salah satu penumpangnya itu meninggal dunia. Jadi untuk teman-teman semua yang berkendara menggunakan sepeda motor maupun mobil harus kita hati-hati ya, karena di sini adalah jalan poros yang sering terjadi kecelakaan. Saya coba untuk mengabadikan momen yang begitu indah, sunset yang tak ada halangan ya. Nah, kamu lihat itu adalah salah satu pulau Manado tua, di mana
pulau tersebut adalah salah satu objek wisata yang begitu indah ya teman-teman. Jadi para teman-teman semua, mari ikuti perjalanan kami jalan-jalan bahan.